Kita mau bikin kristal kotak yang dibikin brush dagu. Caranya gampang banget ya, tinggal masukkan aja kristalnya ke senar pancing ya, sepanjang 35 cm. Senar pancingnya aku pakai yang ukuran 0,6, kemudian kristalnya pakai yang ukuran 6 mm. Kalau udah seperti ini, terus tinggal diikat. Semua bahan belinya di Instagram, Facebook, Shopee, dan TikToknya Vivi Handcraft ya. Jadi diikat aja 2 atau 3 kali. Kalau sudah diikat seperti ini, kemudian ditahan jadi 2 baris, ditekan kayak gini, lalu pasang ke peniti. Sebelumnya lewatkan dulu senarnya ke salah satu kristal kotak yang ada di dekat iketan. Satu utas seperti yang barusan aku lakukan. Lalu diikat supaya mereka itu bersatu ya, nantinya berbaris rapi. Kalau sudah diikat, ambil peniti yang ukurannya 2,5 cm tadi, pastikan penitinya benar-benar kencang supaya jarum penitinya harus benar-benar yang tajam ya, supaya nggak ngerusak kerudung dan juga pakaian yang akan disematin bros yang kita bikin. Kalau kualitas bros yang kita buat itu bagus, nantinya pembeli akan ketagihan dan jualan kita insya Allah bakalan laris manis ya. Kelihatannya sederhana, tekniknya cuman diikat-ikat aja, tapi waktu aku pertama kali coba itu gagal, agak ini ya, agak kurang rapi, kemudian aku bongkar dan aku bikin lagi. Jadi nanti kalau kalian nyoba pertama kali belum berhasil, jangan putus semangat ya. Coba lagi, dibongkar, lalu ambil senar yang baru. Ini aku pakai senar pancing ukuran 0,6. Ini, padahal kelihatannya tuh cuman diikat-ikat doang kan ya. Tampak depannya sudah mulai rapi ya. Nah, ini pastikan terus diikat beberapa kali antara kristal dan senarnya ke belakang. Hasilnya kayak gini ya, di bagian belakang. Ini harus dilakukan berkali-kali iketannya supaya benar-benar kencang. Kalau udah dipastikan kencang, sisa senarnya kita ikat 3 kali, kemudian dipotong dan dirapikan ya sisa senarnya supaya nantinya hasil brosnya nggak berantakan. Di bagian iketannya bisa ditambahkan lem sedikit supaya benar-benar rapi. Nah, ini bagian depannya. Cantik banget ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.